tak sabar nak melukis sebenarnya tulisan had menggunakan cat air. Jadi apapun, hari ini kita akan bercakap tentang lukisan cat air. Itu ada kaitannya dengan pameran lukisan yang dianjurkan oleh Mac Training Center. Jadi di sebelah kiri dan kanan saya merupakan orang-orang kuat yang menganjurkan program ini dan juga yang terlibat dalam program ini. Yang sebelah kiri saya merupakan Cik Nurul Fatihah Hanizan, merupakan koordinator. Sebut pun tersasul ni sebenarnya. Koordinator untuk pameran lukisan yang diadakan di Primera Hotel yang telah berlangsung sejak bulan Februari lepas sampai hujung tahun sebenarnya. Dan di sebelah kanan saya merupakan siapa penggemar dalam bidang lukisan, merupakan saudara Ahmad Afzan Abdullah, seorang pelukis. Dan juga yang menariknya, saudara Afzan ni juga merupakan seorang penulis buku, menghasilkan banyak buku. Tapi kita akan terus bersama dengan saudara Afzan selepas ini. Tapi kita bertanya dulu dengan Cik Nurul Fatihah. Ya, saya. Ceritakan sikit tentang pameran lukisan ni. Okey, pameran lukisan ni basically in collaboration with Mac Training Center dan juga Primera Hotel. Siri ni adalah junjung kalinya kan kita buat untuk program Primera Hotel lah. So dia akan pameran ni akan berlangsung di Coffee House level 5 di Hotel Primera Hotel lah. Okey, jadi dari segi selain daripada membuat pameran lukisan, pengisian-pengisian lain yang juga telah diadakan dan mungkin akan diadakan, ada? Ada. Sepanjang program lukisan ini kita buat, kita ada juga event-event yang kita akan relatekan dengan program kita. Seperti contoh, pada 26 Mei ini kita akan ada Ramadan Summer Wings dan pelukis kita akan ada untuk buat live painting di situ. Okey, baik, baik. Jadi berkaitan tentang lukisan yang kita dah tunjuk kat skrin sana. Satu merupakan tulisan had yang dibuat daripada lukisan cat air sebenarnya. Mungkin saudara Afzan boleh ceritakan sikit tentang lukisan yang dihasilkan ini. Okey, lukisan ni dihasilkan melalui banyak proses lah, bermula daripada kanvas kosong tu. Kita buat texture, kita buat background, kemudian kita buat lukisan had itu. Jadi mengambil masa yang paling cepat dalam 3 hari untuk siapkan, ataupun boleh sampai ke sebulan lah, bergantung pada saiz dan juga panjang ayat itu. Ya, seperti kalau yang ada di hadapan kita hari ini, seperti sebelah kanan saya ni, berapa lama kita perlukan untuk menghasilkan lukisan sebegini? Macam ni, ya. Dia memerlukan contohnya background tu, saya menggunakan 2-3 layer lapisan cat. Jadi dia memerlukan mungkin dalam seminggu untuk siapkan. Oh, dalam seminggu? Itulah istimewanya. Ya. Jadi kepada penggemar ataupun peminat lukisan cat air, terutamanya dalam lukisan cat air yang yang berkonsepkan tulisan had, inilah satu lukisan yang dihasilkan memerlukan masa yang lama sebenarnya. Bukan mudah sebenarnya, bukan mudah. Okey, baik, kita akan kembali bersama dengan saudara Afzan lepas ni. Saya ingin bertanya dengan Cik Nurul lagi. Kalau kita tak bercakap tentang lukisan sekarang ini, mungkin penggemar lukisan luar sana tidak mempunyai satu maklumat yang terperinci tentang macam mana mereka nak memasarkan. Adakah dalam pameran-pameran ini mempunyai satu elemen untuk mereka belajar tentang cara lepas melukis dan mereka boleh memasarkan lukisan mereka? Jadikan dalam bidang keusahanan, bagaimana? Ya, memang kita akan bagi platform ni kepada pelukis dan didedahkan dengan publicity lah dan juga marketing kita. Pihak hotel pun akan bantu sama dalam mempromosikan pelukis-pelukis kami. So, dari setiap event yang kami lakukan, kami akan buat publicity dan juga PC untuk artis lah. So, kita akan launch every month, kita akan launch setiap artis yang kita buat. Anggaran artis yang akan menyertai dan sudah menyertai, sudah menyertai sudah pasti tahu berapa jumlahnya, yang akan berapa ramai agaknya? Yang akan, keseluruhannya kita mempunyai 14 orang artis, tapi tak kita tak gabungkan lagi dengan dua institusi pengajian, Aswara dan juga UATM Perak yang akan terlibat dalam pameran ini. Kalau ikutkan individu, kita ada 14 orang pelukis lah keseluruhannya. Ya, ya. Okey, baik. Baik, inilah antara keistimewaannya pameran lukisan yang kejulung kalinya diadakan sebenarnya. Yes, kejulung kalinya. Okey, jadi kita balik tentang saudara Afzan sekarang sedang mengukir sesuatu. Jadi apakah teknik yang digunakan sebenarnya saudara Afzan untuk lukisan sebegini? Okey, untuk lukisan kaligrafi ini,
Kita memerlukan beberapa layer, beberapa lapisan cat berwarna putih. Maksudnya yang sekarang ni yang sudah saya buat ialah lapisan pertama. Maksudnya ini cuma lapisan kasar. Kemudian selepas ini akan ada lagi 2-3 lapisan sehingga kita dapat kepekatan warna cat yang dikehendaki lah untuk bagi dia timbul. Adakah ini merupakan orang kata sebagai final product dia? Ini belum final lagi. Belum final lagi? Macam baru tengah-tengah lagi. Oh, baru tengah-tengah begini? Tengah-tengah begini pun cantik. Kalau kita melukis, saya ingat lagi waktu saya belajar di sekolah dulu untuk mengekalkan tekstur warna. Oh, saya pun bercakap tentang tekstur warna. Kita boleh letak powder sebenarnya. Supaya warna tak lari. Yang begini ada dia punya ni. Ada final. Juga ada juga beberapa media yang kita gunakan selain daripada macam tadi tu. Ada powder ataupun ada cat-cat lain yang kita akan gunakan. Baik, baik, baik. Sama juga yang sebelah yang ada di hadapan kita. Sama ni. Juga yang, yang sebelah sana. Okey, baik, baik. Okey, kepada Cik Nurul Fatihah, di minit-minit yang berbaki ini sebenarnya, mungkin boleh bagi pesanan kepada orang ramai luar sana yang ingin datang ke program ni, yang baru tahu, yang dengar Selamat Pagi Malaysia hari ini. Apakah pesanan daripada Cik Nurul? Okey, kepada yang menonton rancangan ini, so kalau berminat boleh datang ke pameran kami yang sedia ada di Hotel Pimira, di Coffee House dia berlima. So kami berlangsung setiap hari dan setiap bulan, pelbagai-bagai jenis lukisan yang kita pamerkan dan daripada berbeza punya pelukis dan juga background yang berlainan. Jadi pada bulan Ramadan ni kita ada special punya lukisan yang kita pamerkan, which is yang menjurus kepada Islamik dan juga kerohanian, which is yang kita tengok sekarang lah hot kan. Dan pada 26 Mei ni dapatkan peluang yang bagus sebab kita ada Ramadan bersama Wings di Hotel Pimira di Grand Ballroom. So pelukis kami juga akan berada di sana. So kita akan buat jualan juga dari segi live hot dan boleh tempah kat situ direct je. Within 15 minutes kita boleh dapat dah. Dalam tempoh 15 minit saja. Yes. Menariknya, menariknya. Baik, baik, baik. Itulah dia pameran lukisan yang diadakan pada bulan Februari lepas. Sepanjang tahun ini sebenarnya, jadi penggemar ataupun peminat lukisan-lukisan ini boleh hadir ke Hotel Premiera ataupun mengunjungi membawa keluarga dan sebagainya. Jangan lepaskan peluang ini.